Timnas Indonesia akan segera menjamu Argentina dalam agenda FIFA Matchday pada hari Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Berikut prediksi susunan pemain Timnas Indonesia pada laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dipastikan akan turun dengan skuad terbaiknya saat melawan Argentina, seiring adanya beberapa pemain yang sengaja diparkir kala melawan Palestina. Karena menghadapi tim jawara dunia, Timnas Indonesia diperkirakan akan bermain bertahan alias parkir bas. Shin Tae-yong diprediksi akan menerapkan formasi 3-4-2-1. Dengan menerapkan 3 bek tengah diharapkan pertahanan Timnas Indonesia semakin kokoh dalam menahan gempuran Argentina. Selain itu, memasang 4 pemain di lini tengah juga membuat permainan skuad Garuda lebih variatif. Pasalnya, dengan 4 pemain tengah tersebut dapat berfungsi menambah kekuatan saat bertahan, dan dinamis saat serangan balik. Jika berkaca pada pertandingan sebelumnya, Shin Tae-yong sengaja menyimpan pemain andalannya saat melawan Palestina. Nama-nama seperti Jordi Amat, Stefano Lillipali hingga Shane Patinama berpotensi untuk dimainkan. Inilah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia versus Argentina. Syahrul Trisna, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Mark Klok, Shane Patinama, Marcelino Ferdinand, Stefano Lillipali dan Rafael Struik. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.